biasa di channel Nurul Mahmudin. Untuk kali ini saya mau unboxing retro game permainan jadul zaman saya masih kecil, guys. Jadi permainan ini saya dapat dari marketplace online di Indonesia yang sudah tersohor. Nah, ini mainan buatan China, guys. Made in China. Dia digital game system 3-in. Terus dia bisa nyambung ke TV. Kalau saya lihat di deskripsinya ini, guys. Terus baterainya bertahan sampai 6 jam. Kalau kita bermain secara terus menerus. Oke. Saya akan coba buka. Nah, ini konsol HP kabel di dalam dus ini. Dan user manual sama DC kabel untuk charger. Oke, saya akan buka, guys. Ding dang. Nah, jatuh, guys. Jadi di dalam ini sesuai keterangan dari apa dusnya tadi, warnanya merah. Oke. Sama, guys, warnanya merah. Terus isinya konsol, oke. Konsol game. Terus AV kabel. Ini AV kabelnya. Terus DC kabel. Oh, yeah. Ini DC kabelnya, jadi dia USB micro. Ini ke trafo. Trafonya enggak diikutkan. Jadi nanti kita bisa pakai trafo punya HP biasa. Terus baterai. Baterainya gratis, guys. Dapat baterai Nokia zaman dulu. BLC 5C. Oke, BLC 5C, kayak baterainya Nokia 1020 mAh. Oke. Baterainya. Terus ini manual booknya. Manual booknya yang kita dapat itu sudah dalam bahasa bahasa apa ini? Bahasa Sanskerta. Bahasa Inggris, guys. Oke. Okay. Jadi cara install, installation-nya, aksesorisnya, baterainya. Terus ini catatan, ini catatan. Larangan lah. Terus ini connection ke TV. Dan volume, dan nanti setting volume. Dan ini cara perawatan. Jadi user manual booknya ini lumayan. Nah, ini kalau ada masalah-masalah dia ngasih solusi. Terus ini peringatan. Mungkin untuk anak yang di bawah 2 tahun harus dalam apa? Dalam pengawasan. Oke, guys, sudah selesai saya baca. Saya akan coba untuk masukkan. Tadi sebelumnya baterai ini sudah saya cas, guys. Jadi kalau bawaannya masih 20% lah, ini sudah full, sudah saya charge. Nah, pastikan ini 1, 2, 3. Jadi masukkan sama, guys, 1, 2, 3. Jadi pas. Oke. Udah pas, kita tutup. Jangan lupa ini masukkan dulu pengaitnya. Nah, seperti ini, guys. Terus ditutup. Oke. Sebelum saya nyalakan, saya akan coba tunjukkan tombol-tombol fungsinya. Yang pertama untuk on off. Oke. Ini tombol on off.
Kalau kita geser ke kiri nyala, kalau ke kanan mati. Terus ini tombol charging baterai. Jadi baterai ini kita charging lewat sini. Nah, ini guys, micro USB. Seperti ini. Oke. Terus ini ada kabel untuk koneksi ke TV. Nah, ini. Dia 3mm jack pakai 2 ring. Masuk ke sini. Dan ini nanti koneksi ke televisi audio dan video. Audio dan video. Oke, guys. Nah, ini ada tulisan TV. Terus ini DC 5 volt untuk charging. Dan ini on sama off seperti yang saya informasikan tadi. Terus untuk volume di mana? Kita cek volume. Nah, ini guys, volume. Jadi kalau kita geser naik, dia volume bertambah. Kalau kita putar turun, dia berkurang. Oke. Sekarang kita lari ke tombol permainan. Jadi ini untuk reset. Kita reset, kita ulang nol lagi. Ini untuk start, ini untuk select memilih, dan ini tombol permainan nanti. Ini untuk arah atas, kanan, kiri, ke bawah. Oke. Seperti itu aja, guys. Nah, akan saya coba untuk nyalakan. Seperti yang sudah saya lakukan tadi. Jadi tombol ke kanan. Langsung nyala. Oke. Dan ini ada dua pilihan bahasa, bahasa Chinese dan bahasa Inggris. Kita arahkan ke bawah. Baru kita select. Nah. Oke. Sini ada berapa? 20, 30, 10. Nah. Coba ada berapa? Ini game-game jadul semua ini, guys. Tuh. 180. 200. 250. Terus 300, 400. Oke, kembali lagi. Ini guys, 400. Jadi total permainan ada 400. Macam-macam. Nah, yang pertama ada Super Mario. Nanti kita coba mainkan. Benar enggak Super Mario apa Superman? Kita lihat ya, guys, ya. Oh, ya benar, Super Mario Bros. Nice. Ini. Nah. Ini untuk loncat. Ini ngarang. Oke, okay, guys, seperti itu ya. Jadi ini yang reset. Nah, itu nol lagi. Oke, okay, oke, okay, nanti kalau dari sahabat-sahabat YouTube yang lain tertarik dan mau bertanya, silakan
buat komen di kolom komentar, dan untuk lebih jelasnya bisa bisa cari-cari apa informasi, tanya ke kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.